Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tahun baru Hijriah. Mungkin ada yang bertanya-tanya, mengapa tahun atau kalender umat Islam ini dihubungkan dengan hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Salah satu sebabnya adalah karena untuk mengingatkan kepada setiap umat Nabi Muhammad akan berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya saya saat ini bisa sedikit menyampaikan apa yang telah disampaikan atau yang akan disampaikan. Saudara sekalian mendengarkan apa yang bisa dengarkan, ini semua berkah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tanpa beliau semuanya ini tidak akan terjadi. Kenapa? Karena Islam ini dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jika tidak ada hijrah, mungkin Islam ini tidak akan pernah sampai kepada siapapun, tidak akan pernah sampai kepada kita semua. Karenanya Al-Imam Busiri berkata, Muhammadun syukruhu fardun 'alal umami. Bahwasanya Nabi Muhammad itu mensyukuri beliau adalah kewajiban bahkan bagi seluruh umat manusia ini, bukan hanya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya hendaklah kita selalu berterima kasih kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ungkapan yang mana salah satunya digambarkan bahkan diterapkan oleh almarhum Hadratus Syekh Kiai Haji Ahmad Sufyan Miftahul Arifin radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika itu beliau menghadiri undangan di daerah yang sangat jalannya sulit, medannya sangat sulit. Yang medannya sangat sulit, di mana harus mendaki gunung atau berada di dataran yang tinggi. Tapi beliau datang, bahkan datang awal sebelum waktu yang mana itu menjadi waktu dimulainya acara. Beliau datang lebih awal. Kemudian beliau ada yang bertanya kepada beliau, mengapa sampean datang ke tempat acara seperti itu, di mana medannya sangatlah terjal, sangatlah sulit, dengan kondisi beliau yang seperti itu sudah berumur. Apa yang beliau jawab? Beliau menjawab, saya bukan meniatkan menghadiri tuan rumah yang mengundang kepada saya, tapi saya niat menghadiri undangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Karena dengan cara beliau menghadiri undangan dari salah satu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini artinya beliau juga turut serta membahagiakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena barang siapa yang membahagiakan umat Rasulullah, maka Rasulullah tentunya berbahagia. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man farraja an muslimin qurbatan min qurabid dunya, farrajallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah." Barang siapa
yang membebaskan seorang mukmin dari kesusahannya di dunia, maka Allah akan membebaskan dia dari kesusahannya nanti di akhirat kelak. Artinya Rasulullah memuji orang yang melayani umat Islam, memuji orang yang membahagiakan umat Islam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turut serta berbahagia dengan hal itu. Maka dengan spirit hijrah, dengan spirit tahun baru Hijriah, marilah kita terus bersyukur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan banyak cara, bahkan dengan kita bahkan mengajarkan alif ba ta ini dengan niat untuk mensyukuri nikmat Rasulullah. Kita bahkan belajar dengan niat untuk mensyukuri nikmat Rasulullah. Bahkan kita membahagiakan orang lain, menolong orang lain, semuanya dengan niat membahagiakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, mohon Engkau membahagiakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat ini. Mohon Engkau meninggikan derajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat ini. Ya Allah, jadikanlah kami selalu berada dalam lindungan, selalu berada dalam naungan Rasulullah, kebersamaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama orang-orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe video kami.